Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Hobi Chan 89. Di video kali ini saya akan unboxing Oppo Reno 5F. Sebelum memulai unboxing, teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Oke, kita langsung aja unboxingnya. Di sini ada Oppo Reno 5F. Di sampingnya ada Oppo Reno 5F. Di sampingnya lagi ada Oppo. Sekarang kita coba cek di belakangnya. Di sini ada RAM 8 GB, internalnya 128 GB, warna hitam gelombang. Oke, kita langsung cek di dalamnya. Ada SIM injector. Ini ada softcase-nya. Kabel casannya udah pakai Type-C ya kawan ya. Nah, juga ini udah dapat handsfree. Ini casannya sudah menggunakan 30 watt. Sekarang kita lihat model Reno 5F-nya. Di sini ada Oppo Reno 5F. Dual view video. Di sini ada iCloud Portrait Video. Di sini ada 30 watt fast charger 4.0. Di sini ada baterainya 4310 mAh. Oke, kita langsung lihat isinya. Ini bentuk Oppo Reno 5F. Bodinya. Ketebalan Oppo-nya sudah 7,8 mili ya kawan ya. Juga memiliki bobot 172 gram. Di sampingnya di sini ada tombol on off. Di bawahnya lubang speaker. Ini lubang casan. Ini lubang audionya. Di sampingnya lagi ini tombol volume.
coba kita lihat tempat kartunya. Tiga slot ya kawan. Ini SIM 1, SIM 2. Ini buat micro SD-nya. Di sini ada 4 kamera. Ini kamera utamanya 48 megapiksel. Buat kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Kamera makronya 2 megapiksel. Kamera kedalamannya itu 2 megapiksel. Ini lampu flashnya. Di sini kamera selfie-nya udah 32 megapiksel ya kawan. Ini layarnya sudah menggunakan AMOLED ya kawan, 6,43 inci. Juga sudah menggunakan fingerprint di layar ya kawan. Oke, sekarang kita langsung ke menunya. Oke kawan, di sini ada versi OS-nya sudah OS 11. Versi Android-nya udah Android 11. Juga Oppo Reno 5F ini sudah menggunakan prosesornya Helio P95 kawan. Oke, sekarang kita langsung cek kameranya kawan. Di sini ada kamera malamnya, ada videonya, ada foto, ada potret. Sini ada selengkapnya. Selengkapnya ada video dual tampilan, ada slow mo, selang waktu, mode pakar, extra HD, ada pano, ada pemindai teks, ada makro, stiker. Cuma itu aja. Sekarang kita langsung cek hasil fotonya. Oke, sekarang kita lihat hasil fotonya. Ini foto belakangnya nih. Sangat jernih banget, 48 megapiksel. Ini foto potretnya juga sangat bagus sekali.
foto surveinya nih, ya sangat bagus. Ini foto survei potretnya keren banget. Tampilannya unboxing Oppo Reno5 app-nya cukup di sini aja ya teman-teman. Bye bye.